Hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang menyatakan bahawa man sunya ilaihi ma'ruf, sesiapa yang menerima budi orang lalu ia setelah tidak berdaya nak membalasnya, nak balas tak mampu, orang ini buat baik, berkata kepada yang berbuat budi itu, jazakallahu khaira, Tuhan jualah membalasmu dengan kebaikan di dunia dan di akhirat, maka berarti dia telah membalas budi itu dengan sepenuh-penuhnya. Jadi bila orang buat baik kepada kita, kita nak bayar duit tak mampu, takkan nak bayar duit setiap hari, setiap masa, kita balas dengan doa. Doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena kata apa? Jazakallahu khaira ataupun jazakumullahu khaira. Kata sekali. Jazakallahu khaira, jazakumullahu khaira. Kalau orang perempuan, jazakillahu khaira. Tukar bagi bawah. Jazakillahu khaira. Nah, jadi apa maknanya? Allah Taala lah beri balas pada kamu segala kebaikan.